Anak, baik. Sebelum kita nak sambung kitab kita tuan-tuan, saya nak bawa sebuah hadis sahih. Riwayat daripada Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Bagaimana diceritakan di dalam kitab tersebut, عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغد حجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهي فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في أو كما قال. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terjemah tak apa aku boleh faham kot. Nampak lagu duk angguk satu macam dia tadi ni. Angguk tu faham ke angguk nak syahid ke tadi? Di dalam cerita dan hadis ni tuan-tuan, diceritakan daripada Abu Idris Al-Khawlani. Dia kata satu hari dia kata, dia ada pi nak masuk di dalam sebuah masjid di Damsyik, Syria. Dakhaltu masjida Dimashq. Dia kata, aku ni masuk dalam satu masjid di Dimash, di Damsyik, Syria. فَإِذَا فَتَى بُرَاقُ الثَّنَايَا. Tiba-tiba dia kata bila dia masuk-masuk dalam masjid tu, dia tengok ada satu orang lelaki, yang mana lelaki tu bersinar gigi di depan dia. وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ. Dan ramai orang ni, manusia ni, duk kumun dekat lelaki ni. Ni kata Abu Idris Al-Khawlani. Dia kata dia tengok, dia kata bila dia masuk saja dalam masjid di Damsyik tu, ada seorang lelaki yang mana orang ni pakat duk khumun dekat dia. Khumun ni bahasa sana dia panggil batakil. Masa ni dia panggil khumun lah kita kan. Ha, macam di Kodian dia panggil berkumpul. Kodian dia panggil berkumpul. Kalau sini dia panggil khumun.
ada kumun dekat lah kiri. Maknanya apa dia? Dia ni bukan orang biasa. Tuan-tuan mai masuk dalam masjid ni, tiba-tiba tuan-tuan tengok ada satu orang lelaki yang orang duk kumun dekat dia. Tuan-tuan mesti heran. Dia ni siapa? Maknanya apa dia? Dia ni special. Dan dia ni pula seka. Bersinar gigi depan ni maknanya satu orang yang seka. فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رَأِيهِ. Bukan takat orang kumun dekat dia, bukan takat orang duduk dekat dia, dah. Dia ni pula lelaki ni, kata Abu Idris Al-Khawlani, dia kata lelaki ni pula, bila ada orang ada masalah, bila ada orang berbeza ke ada apa-apa masalah, orang akan pi dekat dia, orang akan rujuk dekat dia. Dan bila dia bagi pandangan, orang pegang dengan pandangan dia. Ni nak abang lagi hebat, kata lelaki ni. Bila orang ada masalah, orang pi rujuk dekat dia. Orang ni bila dia rujuk masalah ni, tuan-tuan, macam tuan-tuan dan saya lah. Kita ni kadang-kadang ada masalah, Pak Long. Kita ada masalah. Masalah macam-macam lah. Masalah rumah tangga, masalah dengan bini, masalah dengan suami, masalah dengan anak-anak, masalah dengan orang kampung, masalah dengan masyarakat. Kita ada masalah. Bila kita ada masalah, kita akan rujuk kepada satu orang yang kita percaya. Betul tak? Kita tak akan rujuk sembarangan orang. Kita akan rujuk dekat orang yang kita percaya. Tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan akan cari orang yang tuan-tuan rasa dia ni, tuan-tuan percaya. Dan dia ni boleh menyelesaikan masalah kita. Kalau dia ni duk tambah masalah, kita takkan pergi cerita dekat dia. Bila lelaki ni dia bagi saja pandangan, bila lelaki ni dia sebut saja, apa yang hampa tanya dekat aku, aku jawab. Bila aku jawab, hampa kena pegang dengan pandangan aku. Orang pegang dengan pandangan dia. Makna lelaki ni bukan orang biasa. Dua kali dah. Bukan orang biasa. Jadi dia nak tahu. Abu Idris Al-Khawlani, dia nak tahu. Siapa dia lelaki tu? Dia nak tahu. Fasa'altu anhu. Dia kata. Dia pergi tanya dekat orang, siapa dia lelaki tu? Satu orang yang segak, satu orang yang bila dia bercakap, orang pegang pandangan dia. Fasa'altu anhu. Aku tanya dekat mereka, siapa dia lelaki tu? Faqila, bila dia tanya, orang jawab soalan dia. Hadza Mu'adz bin al-Jabal radhiyallahu an. Depa kata lelaki itu siapa dia, Pak Long? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarangan orang. Mu'adz bin Jabal. Lelaki yang gigi dia lawa bersinar, lelaki yang bila ada orang ada masalah, orang pi rujuk dekat dia. Siapa dia lelaki itu? Dia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kenal ke Mu'adz bin Jabal ni? Bisa dengar tak nama dia, Pak Long? Bisa. Siapa dia dia ni, Pak Long? Mu'adz bin Jabal ni siapa dia, Pak Long? Bukan tukang nasi kandar. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idris Al-Khawlani bila dia tahu kata itu adalah Mu'adz bin Jabal, falamma kana min al-ghad. Esok ni dia kata, Idris Al-Khawlani kata. Dia pi awal-awal ke masjid. Sebab apa dia? Dia nak berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal ni. Hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir wa wajadtuhu yusalli fantazartuhu hatta qadata salatuh thumma ji'tu min qibali wajhi
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. Kata Abu Idris Al-Khawlani, esok ni dia kata, aku ni awal-awal, aku pindah ke masjid tu. Sebab apa dia? Sebab dia nak ambil ruang, dia nak berjumpa dengan Mu'az bin Jabal ni. Dia sampai masjid, dia duk rasa dia awal dah. Dia sampai masjid, dia tengok Mu'az bin Jabal duduk ada dah dalam masjid tu. Maknanya apa dia? Mu'az bin Jabal lagi awal pada dia. Dia pergi, dia tengok Mu'az bin Jabal dah ada dalam masjid. Mu'az bin Jabal duduk tengah buat apa dia? Mu'az bin Jabal duduk tengah semayang. Dia tunggu Mu'az bin Jabal ni habis semayang. Bila Mu'az bin Jabal ni habis semayang, dia pergi dekat Mu'az bin Jabal, dia panggil salam dekat Mu'az bin Jabal. Ni, dia berhajat nak jumpa. Thumma qultu, lepas dia panggil salam, Mu'az bin Jabal sahut jawab salam dia. Perkataan pertama Idris Al-Khawlani kata dekat Mu'az bin Jabal apa dia? Wallah inni la uhibbuka lillah. Ni perkataan pertama. Terjemah mai bahasa ni, sumpah aku nak abang dekat hang, aku sayang hang kerana Allah. Habis kurang lebih tu. Tuan-tuan, tuan-tuan faham ke saya bercakap? Nampak lagu tak ada respon pun Pak Long. Hujan kan luar kan? Tuan-tuan hujan nampak lagu teruk. Kencing manis tinggi ke? Pak Long boleh faham lah cerita ni Pak Long nak? Saya bimbang ni kat dia duduk cerita berat-berat. Pak Long ni pula bukan boleh berat-berat lagi syahid. Rasa berat, belum apa? Ah, Ustaz, tak boleh pergi dah. Ni nak kena fikir yang teruk ni, tak pergi kami ruyuk pergi lagu tu ya. Idris Al-Khawlani, Abu Idris Al-Khawlani, dia pipi dekat Mu'az bin Jabal, dia panggil salam, Mu'az bin Jabal jawab salam dia, dia terus kata dekat Mu'az bin Jabal, dia kata apa dia? Wallahi, demi Allah, dia kata, inni la uhibbuka lillah, sesungguhnya aku ni sayang dekat hang ni kerana Allah. Tuan-tuan, agak-agak Mu'an bin Jabal ni nak jawab apa dia? Kalau kena dekat kita Pak Long, kalau kena dekat kita lah, Pak Long pergi semayang dekat satu masjid, Pak Long tak kenal orang situ, tiba-tiba Pak Long duduk, mai satu kawan ni kata, Pak Long, demi Allah Pak Long, saya sayang Pak Long kerana Allah. Pak Long nak jawab apa? Pak Long kan kata, hang ni apa hal? Hang ni bersepah ni. Hari kita jadi ke tu. Hang siapa hang ni orang ni? Orang mehabak lagu tu. Ha? Dia habak, dia kata aku sayang hang kerana Allah. Maknanya apa Pak Long? Kalau dia boleh habak lagu tu, maknanya yang pertama, Abu Idris Al-Khawlani kenai betul-betul peribadi Mu'az bin Jabal. Kenai betul-betul. Saya baru ni pergi ceramah satu tempat. Pak Long tu dia main, dia semang dengan saya. Dia buat lagu dia kenai saya. Tak apalah dia kenal, mungkin dia kenal dalam social media apa dia kenal, tak apalah. Tapi cara dia tu lain pada orang. Orang lain pun kenal kat, tapi dia ni satu macam. Ya memel dah lama tak nampak. Lama tak nampak. Saya pun kata ya. Ha, dulu duk pi rumah ayah apa semua, dia mula main ayah kita pula. Ha, dulu pergi rumah ayah apa semua ni, lama tak pergi rumah kita pun ni agak lama. Pak Long pergi bila? Dia kata 10 tahun ada dah tak pergi rumah ayah. Ayah duduk rumah taman tu lagi lah. Terus kencin lah, murung lah. Bila masa pak saya duduk rumah taman? Dia kata ayah duduk rumah taman tu lagi. Bila masa? Ni nama-nama dia kencin cara hormat.
Dia nak buat lagu kenai. Dalam bahasa Kodian kata dia nak buat pala kenai tapi haram tak kenai. Dia nak buat lagu dia ni pala kenai kita. Pak duduk rumah taman lagi. Kencinglah. Saya jumpa orang kencing saya ni banyak. Tapi tahun ni orang tak kencing lagi. Pak Long tu baru. Keraton baru Islam ni mukadimah Pak Long tu. Dia kenai Abu Idris Al-Khawlani. Dia kenai betul-betul dengan Muaz bin Jabal. Tidak, dia tak boleh main sumpah. Dia kata apa dia? Wallah, demi Allah, Muaz, inni la uhibbuka lillah. Aku sayang hang ni, bukan sebab lain. Aku sayang hang ni kerana Allah. Muaz bin Jabal jawab, Allahu. Betulkah hang sayang aku ni kerana Allah? Muaz bin Jabal jawab, betulkah hang sayang aku ni lagu hang kata, hang sayang aku kerana Allah? Lah ni aku nak tanya hang, betulkah hang sayang aku ni kerana Allah? Faqultu, aku jawab, kata Abu Idris Al-Khawlani, Allah, betul. Aku sayang hang ni Muaz kerana Allah. Muaz bin Jabal tak, dia tak puas hati, dia tanya pula kali yang kedua. Allahu, betul kah ni hang sayang aku ni kerana Allah? Betul kah? Faqultu, aku jawab, dia kata Allah, betul. Aku sayang hang ni kerana Allah. Muaz bin Jabal tekan. Sebab apa dia pelong? Sebab hari ini kita ni banyak duk kata saya sayang ustaz kerana Allah. Aku sayang dekat hang ni kerana Allah. Sebab tuan-tuan nak cari orang yang berkasih sayang kerana Allah dalam zaman dah ni cukup payah. Saya tak kata tak ada. Dengar tu dia saya kata. Saya kata payah nak cari orang yang berkasih sayang hari ini kepada Allah. Payah. Saya tak kata tak ada. Saya kata payah. Orang hari ini berkawan dengan kita ni macam-macam maksud. Tuan-tuan nak cari orang yang boleh bersahabat dengan kita ni kerana Allah, Pelong. Satu benda yang cukup payahlah. Tak kata tak ada. Cukup payah hari ini. Kita duduk dalam dunia apa hari ini tuan-tuan? Kalau duduk dalam dunia dakwah lagu saya ni. Nak duduk dalam dunia dakwah, nak cari orang yang betul-betul sayang kita kerana Allah pun payah. Tambah tuan-tuan pergi duduk dalam dunia politik lagi payahlah tuan-tuan ni nak cari yang setia dengan kita ni. Betul tak? Dalam dunia perniagaan, bisnes, payah. Dia duduk tengok, kok mana aku nak kerat kawan ni. Hang tak kerat aku kerat hang. Dua tu kan. Nak cari orang yang berkasih sayang dengan kita kerana Allah paling payah. Saya tak kata tak ada, cuma saya kata payah. Dia sayang dekat kita yang Nabi kata, lagu mana hang sayang dekat diri hang, hang kena sayang kawan hang tu. Lagu mana hang sayang dekat diri hang? Payah paling. Kita baik sangat orang ambil kesempatan. Hari ini tuan-tuan nak cari kawan yang mengkhianati kita. Kawan yang boleh tikam kita kot belakang. Lambak dulu. Sebab tu kawan ni kita kena kelas dah. Saya duk kata banyak kali dah kena kelas. Ada kawan kita boleh gelak-gelak-gelak dekat kedai kopi balik sudah. Jom. Cukup dia tu. Takat menyembang nak bagi ramai kok kedai kopi, beda nak habis kita punya TO, beda nak habis kita punya nasi lemak, beda nak habis kita punya roti canai. Takat tu ya dia ni. Hang nak sembang apa, hang sembanglah. Takat tu. Ada kawan ni tuan-tuan, dia takat tangga masjid dah. Beda kita nak main jumaah, ada takat tangga masjid dah. Sebab tu saya nak pesan tuan-tuan tak payah duk letaklah. Tuan-tuan berkawan dengan orang ni tak payah duk letak lebih-lebih. Hak lebih-lebih ni dengan Allah. Hak lebih-lebih ni dengan Rasul. Hak lebih-lebih ni dengan mak pak kita. Hak lebih-lebih ni dengan adik-beradik kita. Takat tu. Hak lain jangan. Adik-beradik ni dia meluat kat kita lagu mana pun. Kak kita, abang kita, adik kita. Dia takkan khianat kita lagu orang luar boleh khianat kita. Setuju ke tak? Setuju ke tak, Palu? Saya bukan nak mengajak. Cuma nak pesan.
waktu Muaz bin Jabal, dia tekan 2-3 kali. Bila Abu Idris Al-Khawlani mahabbah dekat dia, aku sayang dekat hang ni kerana Allah. Muaz bin Jabal tanya yang pertama, betulkah hang sayang aku ni kerana Allah? Allahu. Fakultu Allah. Dia kata, aku jawab, betul. Aku sayang hang kerana Allah. Dia tanya pula kali yang kedua. Dia tanya. Faqal Allahu faqultu Allah. Fa'akhazani bihabwati ridai fajabazani ilaih. Faqala abshir. Bila Muaz bin Jabal dengar jawapan daripada Abu Idris Al-Khawlani begitu, dia tarik rida selendang yang duk ada tu, dia tarik mai dekat dia, dia kata pada dia, abshir. Bergembiralah, berbahagialah. Sebab apa dia? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Qala Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutasawirin fiyya wal mutabadhilin fiyya. Kata Muaz bin Jabal, aku biasa dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Nabi hamba Allah Ta'ala berfirman, Nabi Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala kata, pasti mendapat kasih sayang aku. Siapa dia yang Allah Ta'ala akan bagi kasih sayang dia ni? Yang pertama, orang yang saling berkasih sayang kerana Allah. Ni yang pertama. Orang yang hidup dia berkasih sayang kerana Allah. Ni yang pertama, orang yang akan mendapat rahmat Allah. Maklum, maklum, orang yang hidup dia berkasih sayang kepada Allah. Tak ada apa-apa kepentingan. Jom. Saya nak ajak kita jadi golongan yang pertama ni. Saya termasuk. Kita bila kita berkasih sayang dengan orang, bila kita berkawan dengan orang, bila kita bersahabat dengan orang, jom kita bersahabat kepada Allah. Jangan ada kepentingan lain. Jangan ada kepentingan lain, tuan-tuan. Bila orang yang hidup ni, kita ni hidup biar jadi cermin, jangan jadi belanga. Saya nak abang itu. Cermin ni lagu mana kita tengok lagu tu kita. Cermin dia tak nak menipu kita. Ada cermin tak? Ada cermin belum? Ada cermin. Balik duduk depan cermin. Kita nak berkawan dengan orang biar kita ni jadi cermin. Lagu mana di depan cermin? Lagu itulah kita. Jangan jadi belanga. Pungkuk lain, depan lain. Ataupun duit siling, belakang lain, depan lain. Faham tak? Ha. Pungkuk belanga dengan depan belanga lain, Pak Long. Dia dekat pungkuk, dia tak boleh panggil jubuk. Belanga tak boleh panggil jubuk. Orang panggil pungkuk. Tak tahulah kalau sini dia kata tu, dia hang ni je macam jubuk belanga tak nak. Ha, saya dengar dekat lah dia tak nak guna jubuk. Belanga ni pungkuk ya. Buntut pun tak nak guna. Ada buntut belanga. Tak tahulah kalau kat sini dia moden sikit. Ada buntut belanga. Pak Long ni nampak lagu Syahid dah ni bersepa. Macam nak mati. Yang nampak letih Pak Long, Pak Long. Susah hati saya. Saya ni mengajak tempat lain, kalau tempat lain tak ceria tak apa. Tapi sini ni tak boleh. Saya orang Matang Jangguh ni kena ceria lah. Saya tak boleh tuan-tuan ni. Saya nak buat lagu mana nak. Saya dengan tuan-tuan ni Allah Ta'ala saja tahu ni. Saya sayang tuan-tuan kerana Allah ni. Ha, tapi tuan-tuan nampak lagu saya berdusta. Itu masalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh belah dada saya,
tengok bagaimana berbunganya. Sayang saya dekat tuan-tuan, Allah Ta'ala saya tahu. Ni saya nak abang ni. Saya sayang tuan-tuan kerana Allah. Jangan duk tanya betul ke tak? Betul. Kawan ni Pak Long, kita biar jadi camin. Kita biar jadi camin. Lagu mana kita tengok, lagu tu dia tunjuk. Jangan kita ni jadi lagu duit siling. Depan lain, belakang lain. Tak payah. Kerja jahat ni saya nak abang kat tuan-tuan. Saya nak abang kat tuan-tuan. Saya nak abang. Saya nak cerita lah. Tuan-tuan tak payah duk buat lah kerja jahat Pak Long. Kerja jahat ni tak lama orang tahu. Hang nak tak mana muka hang kalau orang tahu. Setuju lah Pak Long. Benda jahat ni bukan lama Pak Long. Yalah kita boleh berlakon hari ni sehari. Sampai bila tuan-tuan larat, Pak Long larat, nak keluar rumah pakai topeng. Nak keluar rumah pakai topeng. Lama mana Pak Long larat nak buat? Pak Long nak jadi wayang perdana, keluar rumah pakai topeng. Nak abang kata Pak Long baik. Keluar rumah pakai topeng. Nak abang kata Pak Long baik. Saya nak tanya Pak Long, selama mana Pak Long larat nak jadi manusia hipokrit lagu tu? Kita. Saya orang kata mulut jahat lah, apa, mampu-mampu. Ni lah saya. Saya boleh nak main duduk belakang atas kursi ni, tuan-tuan lah. Pak Long lah. Allahu Akbar, Pak Long. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Mengantuk? Dia kata mengantuk. Lama mana saya nak boleh berlakon, Pak Long? Saya. Cuma ada orang tanya bini saya. Ada orang tanya bini saya. Ustaz di rumah pun suara dia kuat lagu tu kan? Tak lah. Mau saya duduk kuat lagu ni, nak kena sakai tengah belakang dengan bini saya. Suara saya tak tahu. Main mana suara? Pegang mic tengah. Itu saya tak tahu. Bukan saya wayar putih kot Pak Long. Nak semang dalam rumah pun derah lagu ni. Saya masih waras. Saya lagu ni. Nak kata berlapik-belapik. Nak kata berselindung. Tak. Saya. Biar orang kata kita jahat. Tak apa Pak Long. Kita boleh sentiasa memperingati diri kita untuk memperbaiki diri kita daripada orang duk puji hang baik last sekali serupa kera kena angin sepoi-sepoi basah terjun pokok lagu tu kan. Boleh malam ni dia lambat pula nak masuk Aisyah kan? Jam tu betul tak dia nak ha. Ni baru mukadimah ni kitab tak baca lagi ni. Kalau ni ingat saya nak berhenti. Tak, saya nak berhenti mukadimah nak pergi laluan azan.